Ini dalam Al-Quran dikun dawahkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat mu'alikumul maitatu wad-damu walahmul khinziri wa ma'uhilla li wairillahi bi al-ayah. Terus diharamakan hurrimat mu'alikumul maitatu badang. Padang itu artinya hayawan yang mati boten kanti sembelian syar'i, walaupun termasuk hak hayawan alladzi yu'kalu lahmuhu. Hayawan-hayawan yang dagingnya halal yang mati ini boten disembelian ini padang. Jadi ini bukan artinya mati ini kecepet lawang, ini padang. Normalnya al-hayawan alladzi la yu'kalu lahmuhu. Hayawan yang memang dagingnya halal bisa langsung mati ini. Al-Maitatu wad-damu lan getih. Getih ini asli ini haram, najis dan haram. Bentuk nopo mawon. Digoreng terus dibentuk koyo ati, koyo ati ya payet haram mawon iki. Terus niku darah. Wad-damu walah mul khinzir lan dagingnya jaman. Dagingnya babi. Dimakan haram, didol regane samannya nggih. Haram. Di harus dibedakan dengan najis, kotoran ayam, kotoran kambing. Nah aslinya syaratnya mabik, al-mabik, barang yang diperjualbelikan harus suci. Kenapa kotoran ayam, kotoran kambing, niku ada yang membolehkan beberapa mazhab niku. Tapi alasannya niku bukan untuk dimakan. Kalau kotoran ayam masa mau telah wedus terus ora kuwi dipangan kan boten. Untuk pupuk alasannya Jawa Tengah kita tetapkan itu oleh kasrotil manfaat karena kadai manfaat ini wow. Akhirnya ada yang bolehkan untuk bank, tapi sebenarnya yang lebih selamat yang buatan bank ini tabaruk ini mau tabarik di kayak ini itu sih gak ada kotoran ini di kayak ini terus yang di kayak ini terus ini bagi sotako duit tapi tidak terkait dengan niku tabaruk namanya tabarik. Wa ma'uhilla li ghairillah. Jadi termasuk hewan-hewan sing disembelih dengan menyebut selain asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Beliau wedhus bismis syaiton dengan menyebut namanya setan. Ini haram ya. Lek boten menyebut boten apa-apa. Mun lek wedhus gak bismillah boten apa-apa. Bismillah itu sunah. Tapi lek menyebut nama yang lain itu malah sing napa itu saya sembelihane boten haram terus pakai. Jadi jenenge hayawan apa babi niku nah hayawan sing boten nasa dimakan niku dimakan nggih boten nasa didol regane nggih sami kados dene dagingnya hayawan niku terus samannya sami kula memang dipangan haram didol ae duit gitu ya sama mawon regane ini tamannya juga hal beda kali sih pupuk kandang memang yang jelas dibeli kan bukan untuk dimakan asli ini secara persyaratan mabik ini pun harus suci tapi karena ada nuru ada kemanfaatan sisi kemanfaatan maka dekat suatu manfaat maka ada yang membolehkan jual beli pupuk kandang, kotoran hewan, ayam dan sebagainya. Pada aslinya ya harus nopo suci. Terus nopo tentang pohon-pohon yang dirabuk oleh orang lain pun rabuk kan berlutut tentang pohon, tapi tidak masalah. Ada sebagian kencan itu yang kulit Banyumas nih, Jawa Tengah. Dan lele ini utang belumbang jadi belum tambah lelano jamban ini belumbang tak keluarga ini jadi makanan lele ya yes. Tak keluarga ini kalau nanti ngeriko ini dicukur lele ini ya enak bahasa kalau badai teng WC terus di bayi beli sih di pangan mau ya malah gue tunggu betah karena kediri boyo macam nah terus tanya iya kok iso pengen rekam sih dulu rekam yatiman nih kalau belum
Lho kok iso? Biasanya makanannya kan pahit. Oh, ngeten. Berarti ada triknya. Jadi yang mau dikonsumsi ini ya dintas, tidak tengok ada. Dingoni golongannya sing api-api. Napa niku godhong tenter sing api. Ini seminggu nunggu berapa hari? Jadi dinetralisir. Jadi sing bekas mamon itu telas jadi malah gak pahit. Nek langsung itu kan ya pahit dong pangannya kayak gitu. Kayak dia di pangannya. Jadi dinetralisir dia. Ya. Jadi tapi jadi nih, sing kadah makannya kotoran itu gitu, terpengaruh rasa. Sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tanggalnya kita bahkan sholat. Niki wonten salah sekedar litian. Sholatnya isak niku keturun ya. Nah, ngelir-ngelir setengah tiga ini aku pun sholat tapi langsung tahajud ya. Ini aku telepon ya matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tadi lali saya burung tapi wes kali-kali wes sholat isya niku batasnya sampai masuk waktu subuh. Ketika fajar sultik terbit itu habis waktu sholat isya. Kemudian jadi dari sholat isya angan-angan ini bom, berarti ketika tangi kira-kira terus sholat tahajud. Wetren itu buatan eling penanan, buatan eling-eling sampai ingin sholat subuh ke eling bayangannya pun sholat isya ibu dan aku kok macam gak iling yang gak iling kan udah ada hukumnya keturun gak iling, terus sakit dan sebagainya ada tapi gak kelingan ya buat nisah karena sholat tahajud itu waktunya setelah sholat isya terus mantun tilam sekilannya kemen itu bayangkan tilam lah kalau bang istri ini nonton aku sampai pun mau sholat isya kayak umpas deh jamaah mau gak ngerti Ibadah. Ketika malam tidak pernah tidur semalam, gajah tahajud, hajat, tasbih, taubat, wadah, macam-macamnya sholatnya. Macam-macam sholat ada. Tapi, Saya tidak tahu. Mungkin ada. Mungkin kalian buat. Dikasih oleh ayam ini.
bisa cepat ya. Nah, yang botol gampang mati. Dan ini saat hari ini dijawab, pulau nambah sedikit, ya ini tasik masalah ayam. Yeah. Ini pengalaman pulau, dek rekolo tahun 1986, pulau teng Jayapura, niku kumpul kalih lare-lare Bojonegoro. Dilemnya sami, lare-lare niku pendamelane, nggih motong ayam, jualan ayam teng pasar. Asing di aturakan Pak Jaya Nuri wau kan motonge nggih namung ngoten niku wau. Lek rencang kula niku kula semerep motonge niku. Nggih kiambake maos bismillah tapi awal. Niku mboten mawi di petenteng titik niku Pak. Pokok titik ngeten teng kandange niku. Nggih pokok teng penampungan ngeten niku ngadep iki kan potong pemotong niku mboten lagi. Kados kaya catut, nopo sing gelek ge nguntir kawat. Tegar ya. Nopo jenenge. Tapi rupane panjen khusus untuk ayam. Dadi niku pitik ngadeg ngene iki mulai cekel gaset tek. Tek gulune niku ora ambruk dhewe-dhewe pun. Ngoten niku. Tapi kula takoni waktu niku. Mungkin ojo bismillah. Wis bali bismillah wis mau pertama oh iya. Tapi motong cara ngoten niku pripun? Mboten ge dicekel pun, cekel gaset tok tek. Jadi lek pemahaman kula sing sak niki biasa mbleh. Mriki niki wis gak pedot. Pokoke tengah tok niki rongkrongan tok niki tes-tes ngono. Niku kepot. Ya sami ya bapaknya. Eh bismillah ya awal. Mbok bismillah mbok ora pokoke dhek muni bismillah. Jadi syarat nyembleh niku al khulukum kali al marib jalan nafas kali jalan makannya putus di tengah ini. Adapun obat dua kanan kiri itu sunnah karena untuk menggelis nih mati kita ini boleh putus nih khulukum kali mari jalan nafas kali jalan tenggorokan kali kerongkongan jalan nafas kali jalan makan nih putus mati walaupun lama kalau otot iling kali ini buat putus itu tetap melaku-melaku selalu mati nih makanya ketika boleh kutungnya dan seret terus serit seret serit lah aku teori ini ngerti berarti kanan kiri juga putus. Terus untuk baca basmalah kalau sama ngelatur ini basmalah itu tidak wajib sunnah tidak baca tidak apa-apa pokoknya yang boleh orang Islam yang boleh orang Kristen bismillah itu saya pun ya baca haram jadi itu bukan berarti terus oh berarti gak usah bismillah gitu tetap saya bismillah tetap artinya terus mau bismillah mora tidak rajin karena sing dimaksud niku mau sing bahaya niku nyembelih dengan menyebut selain Allah wa ma uhilla li ghairillah malah bahaya. Terus niku mau sing cedek-cedek niku mau sing penting kan putus tidak harus engek-engek boten dan putusnya itu pun harus diusahakan jangan menyakitkan putus landep. Ini pun ada wander khusus memang tidak gak landep ini pun mekro latihnya ketul bulu gak pajet gak tugel ya titik terus dia tuh gak tugel-tugel gak sama wepak itu orang mati-mati terus dilempar ini dijauhi sebisa mungkin dilempar khawatir mati nekron mau tiba di puncak ini haram memang dan termasuk mati kecepet, mati tiba, mati dirinjal ini haram. Mudah lah kan kalau mati di sana ini terus lanjut ke ini godong ini gue sampai urunnya ke sana ini langsung udah banyu umum nah maksudnya ini mati apa dereng kan itu dengan mati ini khawatir itu mati ini ke godong ini kan haram malah karena ada dua sebab ketika ngeten ditulis sani kali ini ngajengnya korban terus bisa di korban itu pas putus sobah, umur-umur sih boleh khawatir sih mengalami mati diboleh haram nih, ada dua sebab kematian satunya haram yang boleh satunya haram diboleh maka golibnya yang haram ini kisah menang kalau kalian racun dan susu saat timbul, racunnya saat sendok kalah susunya racun diracun apa yang dicampur nah, makanya udah bentar ini sampai atus sampai menang
kadang mesti boleh sih kau wajar kan langsung disowe sih bayu ya mendorong. Nah ini seperti itu. Cara kemanian itu. Telat. Hanya kemanian loh. Ya betulnya betulnya apa? Mereka tentang kita rahmati rumah betulnya apa? Termasuk di pancung, tapi mager ya. Kita ngatik kalau di pancung sampai bodoh itu kan termasuk kan putus ya. Cuman. Betul nanti jago nih kalau oh kemanian, kemanian itu di atasnya ini. Betul nangsa, karena ini bukan kerongkongan. Berarti belahnya makan kudu dicekel nih. Kudu tengah sore kerongkongan ini. Dan ini bukan, bukan kerongkongan dan mari enggak oleh nih. Betul mati nih. Oke, karena bukan kerongkongan dan mari. Itu sowi urip. Jadi harus di bawahnya jakun nih cara nanggapi. Makanya kalau dicekel ya. Ini harus ada pendidikan diklat beleh sapi beleh. Terus lek dibekuk, ya ono pembeleh terus dibekuk penjahat mati niku beten ono apa nek kita kuwi dibekuk. Nek dicale niku sing bahaya. Karena khawatir kan mati ini kalau ceploke mboten kena beleh. Jadi salah. Ya terus dicule terus wong bawah ngono ada mati ini ceplok niku wae. Mentok ni berat di salah Pak. Ya ra kale niku iki. Pun ya termale. Nanti. Kaitannya kare ayam sing ajike mati kering. Cinten-cinten kurang 10 menit nanten umpami mboten bleh niku mati. Daripada mati tak bleh. Tapi isih urip lha kok ora mati bleh. Kira-kira 5 menit 10 menit mati. Kula nambahi mawon. Nah niki pengalaman kula jaman ngimu pitik. Nah kula niki jan tau ae lho. Jaman ngimu pitik, pitik itu siap potong. Pun usia 23, 24. 2 hari lagi dijukuk karo bakul. Waktu niku mantun maghrib, lampu mati, keadaane kula lali mboten kula onekne. Nah niki napa? Kuyon-kuyon ini kan enten salah di cilik kan lali buatan kulo konek nih lampu mati pet enten gede enten ceritanya pas kulo dandak nih jahit nih sandal kulo buatan nih rumah mantun niku kuatas yang mati mantun lo ten ayam niku terus bertahap roh-roh ngomor diwasin kejar-kejar kan akhirnya selebih dilatih enten yang kejar-kejar lah jomblek Angel bilang, makan orang tua nampak itu tentang tak ada yang mati dia. Jadi nabi yang boleh itu kan bahasa kasar kan mati ni, tema. Nah seandainya ini ada kasus pitik ketabrak motor, terus kejar-kejar, ini cara kejarnya terlalu menit mati. Terus sebelumnya di sini ada belah yang penting sakit karena memang harus ada hayatul mustaqir roh yang kira-kira dijarni gak mati sampai tau wabrak bis bias gak jadi jadi kira-kira kalau dijarni 3 menit lagi mati kok entah golek latihan gak bisa karena itu jarni ke mati enggak ada waktu ini kan buatin semerang hayatul mustaqir buatin pulau pangan itu ya dijual hayatul mustaqir roh ternyata beliannya dewe ora krungu mateni, ora arep rada kok kecepet mati kuwi kan ngono lho. Ya cara diangen-angen kan gitu terus. Jadi harus ada hayatul mustaqiro, ada kehidupan. Agune kadang hayatul. Lah wis kok kecet-kecet katene, ala kuwi jam wis weser mati. Lah umpami gede ngaten kan, ya gak mana gede. Oh nggih sik suwi mati. Lah wis ditabrak termasuk ada kejadian apa niku kan bisa dilihat. Itu jarak kemauan dia ini. Yang ini, karung masih karung iman-iman kok itu 10 juta. Banyak hitam
Ini kan ilmu. Sampai ini lawamu kayak pendem. Ya, ini lawamu kayak pendem. Sering ngene ku. Dijerne kalian berebes 10 juta sampai. Ya, kan tadi. Tapi dijer